Namun demikian, kita harus tetap berhati-hati dalam mensikapi tren perbaikan ini, tetap harus selalu waspada menghadapi varian Delta yang sangat menular. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat, dan pada saat yang sama, aspek sosial ekonomi masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Tidak bisa! Pak Yunis, jangan dikirim tanda-tanda. Ini masyarakat kita, ya tahu? Orang semua masyarakat pada kabur semuanya. Kalau mau melakukan pendekatan-pendekatan gantian, Pak, panggil koordinator pasarnya. Tolong, orang-orang masyarakat antigen, sediakan kursi, banyak kursinya. Kalau nggak kayak gitu, tanda. Ini bukan orang yang semua, apa ini? Sudah kayak ditangkap, kayak yang pelacur saja. Untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi COVID-19 ini, pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil, dan penjelasan secara terperinci akan dilakukan oleh Menko atau Menteri terkait. Anak saya 5, mau sekolah bayar, bambar rapot bayar. Kalau saya tutup, kalau omset nggak ada, macam mana untuk bayar yang lain-lainnya? Ya? Saya tahu aturan, saya pun orang sekolahan. Ya, saya nggak mau ikutin aturan pemerintah. Saya merokok nggak, saya minum nggak, saya cek paling bersih dibandingkan yang ada di sini semua. Saya paling bersih. Ya, saya nggak mau ikutin semua. Ya? Saya. Jangan, aku nggak mau terima surat-surat itu. Nggak mau terima. Ini rumah saya. Ya, saya kontrak sama Abang ini 3 tahun. Kalau mau tutup ini, balikkan uang kontrak saya berangkat. Yang bayar minuman kalian siapa orang ini? Yang bayar minuman kalian siapa? Ya bayar minuman kalian, bukan orang ini yang bayar. Nah, bayar, kecuali orang yang bayar baru bulan ini. Ini beli di toko Cina, bukan minta. Bayar baru kalian pergi, kalau belum bayar jangan kalian pergi. Bukan aku minta sama Cina. Kalian kesini kalau kalian belum bayar, kalau belum bayar. Kalian belum bayar sini, kalian belum bayar pergi. Kalau kalian belum makan, bayar, baru pergi kalian. Kalau kalian mau pergi, semua orang yang bayar, baru kalian boleh pergi. Rekam bis, tugas ini, rekam. Pada saat ini, selama pandemi, ini kan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun juga ya, termasuk tentunya adalah pemerintah ya. Dan ya, kalau kita cermati, semua pemerintah nampaknya juga tidak ada yang benar-benar siap. Diperpanjang hingga 2 Agustus, PPKM level 4 lebih longgar. Presiden Joko Widodo memutuskan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 hingga 2 Agustus 2021. Hanya Presiden memilih melonggarkan beberapa aturan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi skala kecil. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus 2021, kata Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka Ahad 25 Juli 2021. Sejumlah penyesuaian atau pelonggaran terhadap yang akan berlaku per Senin 26 Juli besok antara lain,
1, pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. 2, pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50% sampai pukul 3 sore. Di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda, ujar Jokowi. 3, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan prokes yang ketat sampai pukul 9 malam. Pengaturan teknisnya diatur Pemda. 4, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan prokes yang ketat sampai pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Menko dan Menteri terkait, kata Jokowi. Demi mengurangi beban masyarakat yang terdampak sejumlah pembatasan kegiatan selama ini, Jokowi melanjutkan, pemerintah juga meningkatkan penyaluran bantuan sosial. Bansos akan diberikan kepada warga yang terdampak dan pelaku UMKM. Penjelasan secara terperinci akan dilakukan oleh Menko atau Menteri terkait, kata Jokowi. Dalam paparan awalnya, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasihnya kepada rakyat Indonesia yang mau memahami dan mendukung pelaksanaan PPKM darurat dan PPKM level 4 yang berlangsung sejak 3 Juli 2021. Jokowi mengklaim pelaksanaan berbagai pembatasan selama ini telah memberikan hasil positif berupa perbaikan tren kasus COVID-19, laju penambahan kasus BOR dan positif rate mulai menunjukkan tren penurunan seperti yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa, kata Jokowi. Kendati demikian, Jokowi tetap meminta masyarakat berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan kasus COVID-19 ini. Masyarakat diminta tetap waspada, apalagi masih ada varian Delta yang terbukti lebih mudah menular. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama, aspek sosial ekonomi masyarakat khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan, kata Jokowi. Sebagai informasi, berdasarkan penjelasan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya, pelaksanaan PPKM saat ini mengacu dua parameter yakni catatan kasus per 100.000 penduduk per pekannya, serta jumlah pasien per 100.000 penduduk per pekannya. Rinciannya, PPKM level 4, untuk provinsi yang mencatatkan kasus COVID-19 lebih dari 100 orang per 100.000 penduduk per pekan, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit lebih dari 30 orang per 100.000 penduduk per pekan. PPKM level 3, provinsi yang mencatatkan kasus COVID-19 lebih dari 65 orang per 100.000 penduduk per pekan, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit antara 10 sampai 30 orang per 100.000 penduduk per pekan. PPKM level 2, provinsi yang mencatatkan kasus COVID-19 antara 45 sampai 60 orang per 100.000 penduduk per pekan. Jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit antara 5 sampai 10 orang per 100.000 per pekan. PPKM level 1, provinsi yang mencatatkan kasus COVID-19 kurang dari 40 orang per 100.000 penduduk per pekan. Jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100.000 penduduk per pekan.